Bensinnya udah mau habis guys, jadi kita harus ngisi. Gua nggak tahu nih di pom sebelah mana. Oh ini dia, motor di sini. Yang super berapa? Super 9125. Kalau EV power? 9650. 96 aja deh. Oke guys, jadi ini motor udah selesai, kita isi bensinnya dan sekarang kita lanjut jalan-jalan di kawasan Lippo Karawaci. Gua nggak tahu nih setelannya nih pas apa enggak. Oke guys, jadi di video kali ini tuh tema videonya sih sebenarnya jalan-jalan aja kali ya. Jalan-jalan cuman gua di kawasan Karawaci nih guys. Jadi di Lippo. Tempatnya tuh di Lippo Karawaci. Agak padat sih jalanannya. Tapi ini bukan di jalan yang mau kita lewati. Jadi nanti gua mau coba muter-muter aja di kayak di perumahannya gitu. Ada UPH nih guys. Terus harapan. Suasananya agak padat sih, cuman karena memang ini gua udah agak siang, jadi ya agak padat. Okay. Jadi ini tempat sebenarnya tempat favorit gua kalau olahraga sih ya, kayak lari gitu kan ya. Karena nanti lari kalau menurut gua sih lari di sini enak sih. Karena yang satu sih suasananya kayaknya gua enjoy gitu, lari di sini, olahraga di sini. Waduh, ada penyemprotan. Motor gua baru dicuci lagi. Oke, apa-apa deh. Nah ini guys, jadi nih dari sini sampai ujung sana nih itu jaraknya itu sekitar 4 kilo guys. 4 kilo. Nah gue biasanya lari tuh startnya dari sini nih. Gitu. Jadi ini gue nih ada di kawasan Taman Sari Lippo nih guys. Karawaci ya. Nah, ini biasanya ini kalau hari Minggu pagi nih. Di sini tuh banyak yang pada olahraga gitu. Di sebelah kiri di sini nih. Sebelah kiri sini itu banyak banget yang olahraga. Mana menurut kalian nih tempatnya enak kan? Tema video gua kali ini itu sebenarnya mau manasin motor aja sih. Kalian tadi isi bensin ya udah. Jadi kita coba jalan-jalan di kawasan Karawaci. Jadi gua tuh kalau bawa motornya tuh kayaknya pegal banget gitu. Jadi kayaknya tuh beban dari apa tuh namanya tuh? Beban dari badan gua tuh kayaknya tumpuhnya semuanya ke tangan. Anjir. Kita ngebayangin sih. Tapi wajar sih kalau kata orang-orang kan yang memang motor sport ya emang pegel itu wajar. Gua nggak tahu nih setelan kameranya udah bener apa enggak. Soalnya gua pakai DJ Osmo nih. Buat rekam. Ini gua coba nggak mau ngebut-ngebut sih, gua pelan aja. Sekolah Pelita Harapan. Kita muterin dulu ya lapangannya. Keren sih ini. Sekolah ada lapangan bolanya guys. Iya lah. Lapangan bolanya lapangan rumput lagi. Coba lapangan ini. Bola sekolah gua mah dulu. Masih konblok. Sebenarnya kalau hari-hari Minggu, Sabtu Minggu nih agak lumayan rame sih buat yang olahraga sih, hobi-hobi olahraga.
Karena gue udah agak siang aja nih, makanya agak sepi. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Bahas apa ya? Jadi ini motor emang baru di coating sini kemarin itu nih, kalau kalian nonton video gue sebelumnya itu kemarin tuh kan gue coating tuh ya. Nah ini baru gue coating, selesai gue coating. Ya baru gue pakai lagi keluar. Nah gue bingung ya kan mau pakai motor kemana lagi musim hujan gitu kan, banjir juga di jalanan-jalanan, jadi agak susah gue kalau keluar pakai motor gede gini. Jalan. Gue bakal ngasih tahu buat kalian yang gak tahu. Jadi ini tuh perumahan. Makanya gede-gede guys. Jadi lu sampai selawakin aja. Gue lagi nikmatin perjalanan. Itu enak sih, adem menurut gue suasananya. Jadi kalau olahraga di sini tuh kayaknya gimana ya? Ya karena banyak pepohonan aja gitu. Jadi kehirup juga aja. Masih enak gitu. Ya apalagi kalau pagi nih guys. Wah, kalau pagi ke sini nih olahraga di sini menurut gue oke. Gue sempet bikin vlog nih. Olahraga lari di sini 8 kiloan. Maksudnya seru lah gitu. Ini ya karena memang pagi coba nih ya, tes. Oke guys, sekarang kita udah tinggal cabut sih ya. Jadi ya kurang lebih sih kayak gini sih suasana perumahan di kawasan Lipo. Banyak olahraga dan lain-lain. Gue bakal coba ngomong kayak sambil naik motor ya kan, sambil ngomong sendiri tuh menurut gue gak gampang loh. Gue masih enakan nge-vlog sih jujur ya, mungkin karena gue kebiasaan nge-vlog kali ya. Walaupun kan gue kayak ngomong apa yang gue explore gitu kan ya. Kalau ini kan ya paling cuma ngeliat jalan doang sih, kurang lebihnya kayak gini. Malu ceritain apa kayak gitu. Dan kalau gak biasa kayak gue, ya kayak gini. Jadi gue udah ngomong, kadang enggak gitu kan. Oke, gue bakal coba agak cepet sedikit ya. Kalau emang bisa ngebut, gue bakal ngebut.
Gua ngetes sih. Tentanya gua sebenarnya. Tentanya motor kalau dipakai ngebut itu emang enak sih. Cuman emang gua nggak berani ngebut cuy. Itu orangnya takutan gua naik motor. Gua naik mobil oke okay lah. Gua naik motor gua kayaknya kayak bukan jiwa gua banget gitu kalau kan. Oke, coba lagi ya. Aja kali ya vlog dari gua di video hari ini. Jadi tema video kali ini tuh sebenarnya cuman mau jalan-jalan aja sih. Sebenarnya nggak jalan-jalan, tapi karena gua pengen manasin motor. Ini motor emang jarang banget gua bawa gitu kan ya. Ya udah, makanya ini motor gua bawa sekalian gua panasin. Mungkin itu aja kali ya vlog dari gua. Gue Fajri Petroman, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.